Stasiun-stasiun PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya didominasi penumpang yang tiba jumlahnya masih tinggi 2 kali lipat dari hari biasa. Sampai arus balik H+6 atau 17 April sore, jumlah pemudik yang balik ke Surabaya tercatat lebih dari 26 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih banyak dari penumpang yang berangkat, yakni 18 ribu orang. Pergerakan penumpang terbanyak terjadi di Stasiun Gubeng, disusul Stasiun Pasar Turi, dan Malang. Perbedaan angka kedatangan yang lebih banyak dari keberangkatan ini menunjukkan arus balik masih terjadi. Terbanyak penumpang yang datang di Stasiun Daup 8 Surabaya adalah kereta api dari kota Jakarta, dan juga yang banyak juga dari Ketapang Banyuwangi juga banyak, terus Yogyakarta dengan kereta api Sancakan juga favorit bagi masyarakat untuk menggunakan kereta api. Sejumlah pemudik mengaku sudah kehabisan jatah libur, baik mereka yang bekerja maupun yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun mereka mengakui libur Lebaran kali ini lebih longgar untuk memilih tanggal kembali ke kota rantau. Mau pulang kembali sih habis apa liburan Idul Fitri mau kuliah lagi. Jadi masuk kuliahnya tanggal? Harusnya udah mulai dari kemarin. Udah mulai dari hari Selasa, cuma karena ada peraturan dari Menpan RB yang 2 hari online, makanya baru masuk efektifnya hari Kamis. Selama masa arus balik 2024, KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak lebih dari 126 ribu orang berangkat dan hampir 166 ribu orang turun di stasiun-stasiun KAI Daop 8 Surabaya. Operasi angkutan Lebaran untuk moda transportasi kereta api sendiri masih sampai 21 April. Sementara itu, situasi lalu lintas di Surabaya masih terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan yang lalu-lalang belum sepenuhnya normal seperti hari-hari kerja. Di sini dipengaruhi karena anak-anak sekolah masih libur. Untuk normal, kemungkinan pada hari Kamis. Mengingat mulai pelajar juga sudah mulai masuk, aktivitas sudah mulai normal, itu dia pada hari Kamis. Diperkirakan situasi kembali normal pada awal pekan depan. Ini disebabkan periode arus balik Lebaran sepenuhnya berakhir dan masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.